Pelaksanaan takbir, tahmid, dan juga tahlil harus memastikan jalannya protokol kesehatan. Hindari kerumunan yang punya potensi untuk terjadinya penularan, apalagi tidak disiplin menggunakan masker, menjaga jarak yang bisa menjadi masalah dalam hal kesehatan dan juga keselamatan. Yang berikutnya, pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Dhul Hijjah yang bertepatan pada hari Jumu'ah esok. Salat Idul Adha hukumnya sunnah mu'akkadah yang menjadi salah satu syiar min syairil Islam. Pelaksanaan salat Idul Adha pada saat wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali ini harus terus mempertimbangkan kondisi faktual di tengah masyarakat kita. Ketika kita berada di suatu kawasan yang sudah mulai terkendali, maka pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid secara bersamaan, -ah, berjamaah, di musola, di tanah lapang, di lapangan, di tempat terbuka, di gedung, atau tempat-tempat yang lain, tetapi harus tetap istiqomah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian wudhu dari rumah. Membawa sajadah sendiri, menjaga jarak, kemudian juga memastikan kondisi kesehatan kita tetap fit. Ketika kita melihat bahwa diri kita sedang sakit atau memiliki penyakit bawaan, maka sebaiknya tetap sholat di rumah saja. Namun, Ketika kita berada di kawasan yang angka penularannya masih menunjukkan tren meningkat, bahkan berada di daerah yang dalam kualifikasi hitam, maka pelaksanaan sholat Idul Adha sebaiknya tetap di rumah bersama keluarga.